tiada maaf buatmu, info daripada novel. Di episod kali ini juga, Pak Malik membawa Iqbal untuk mendalami ilmu agama. Pak Malik juga mula mengajak Iqbal untuk bekerja di dusunnya. Kamu nak kerja kat sini? Soal Pak Malik tiba-tiba. Mendengar kat itu, Iqbal terkejut. Kerja kat sini? Hampir tersedak Iqbal. Pak Malik tersenyum. Hari tu kan, kamu ada cakap nak cari kerja kampung. Lagipun, saya memang nak guna orang. Tak ada siapa nak jaga dusun ni. Ujar Pak Malik lagi. Iqbal berfikir sekejap. Bolehlah kot. Apa yang Pak Malik nak tunjukkan pada saya tadi? Soal Iqbal lagi. Baru teringat kata-kata Pak Malik sebelum ni. Pak Malik mengangguk. Kamu suka makan buah durian tak? Soal Pak Malik lagi. Tiba-tiba Iqbal mengangguk. Sebenarnya saya jarang makan durian. Tapi bila ada saya makanlah. Kalau tak ada musim, saya carilah buah lain. Ujar Iqbal lagi. Mendengar kat itu, Pak Malik mengangguk. Itu pengaruh namanya. Bila ada, kamu terpengaruh nak makan. Bila tak ada, kamu boleh cari buah lain untuk dimakan, kan? Ucap Pak Malik lagi. Mendengar kat itu, Iqbal mula bertanya apa maksud Pak Malik. Mendengar kat itu, Pak Malik tersenyum. Okey, macam ni. Macam mana kamu terpengaruh dengan buah durian ni? Macam tu jugalah kamu terpengaruh dengan arak. Kalau kamu terpengaruh, mahukannya kamu akan cari juga walaupun tak bermusim macam buah durian. Tegur Pak Malik lagi. Iqbal terdiam. Raut wajahnya berubah. Tapi Pak Malik, saya perlukan dia. Tak ada benda tu, saya tak boleh nak hidup. Ujar Iqbal lagi. Kali ni perlahan suaranya. Pak Malik memandang Iqbal serius. Ahmad Faiz, agama kita mengharam ke arak. Orang Arab pada zaman jahiliah dulu peminum arak tegar. Tahu tak, mereka menganggap minum arak itu satu kemestian dan boleh mengubati penyakit. Tapi semua tu tak betul. Arak ni bukannya ubat, tapi punca kepada segala penyakit. Nasihat Pak Malik lagi. Iqbal menggeleng. Saya tak kuat Pak Malik. Saya tahu itu berdosa besar. Saya tahu boleh masuk neraka saya nanti. Tapi bila tak dapat air tu menggeletar satu badan ni. Cerita Iqbal lagi. Mendengar kat itu, Pak Malik memandang dengan penuh serius. Macam ni lah Ahmad Faiz. Saya tahu, saya faham perasaan kamu. Sebab tu lah sekarang ni kami nak bantu kamu. Kita sama-sama berusaha hilangkan ketagihan kamu tu. Tapi sebelum tu, kamu kena berjanji dulu. Janji jangan beli atau bawa lagi minuman haram tu ke rumah kamu. Tahan diri kamu. Jangan minum lagi benda tu, boleh? Soal Pak Malik lagi sambil dia merenung tajam ke arah Iqbal.